Saya Budiman, putra daerah asli Luwu Timur. Daerah ini sungguh membentuk pribadi saya dan memaknai sepanjang hidup saya. Beragam peristiwa telah menempa dan membentuk saya. Banyak pengalaman telah menginspirasi dan menjadi referensi. Sejak dulu sekolah di SMA Negeri Malili hingga kuliah di Universitas Negeri Makassar, dan saat ini saya bekerja dan mengabdi sebagai pegawai negeri sipil. Melihat kondisi Luwu Timur saat ini yang semakin meningkat, saya merasa kecil, tak ada arti. Belum ada yang bisa saya persembahkan untuk tanah tumpah darah saya. Pembangunan yang semakin meningkat, untuk itu saya mesti berbuat. Luwu Timur harus bisa lebih meningkat. Sejak dulu kala, Luwu Timur adalah daerah yang subur dan kaya sumber daya. Hamparan sawah yang membentang luas membentuk Luwu Timur memiliki wilayah strategis, kawasan industri kreatif, dan potensi investasi sangatlah tinggi. Tinggal bagaimana mengelolanya. Wisata yang dimiliki Luwu Timur sangatlah kaya. Beragam destinasi ada di kota ini. Wisata air, keindahan alam pegunungan, wisata religi, sejarah budaya, dan lain-lain. Dari semua potensi yang ada, sumber daya manusia sungguh mendasari kemampuan Kabupaten Luwu Timur bisa lebih berkembang. Karakter masyarakat yang kreatif, kerja keras pantang menyerah, hidup rukun adalah sederet kekayaan Luwu Timur yang tidak terlihat.